ciri-ciri BO masih muda ataupun PAUD. Nah, salah satunya ini, ciri khasnya adalah masih ada titik hitam di paruh. Nah, seperti itu. Ya. Ada titik hitam di paruh. Masih kelihatan. Ya. Itu ciri pertama, salah satunya dari paruh. Nah, kemudian kedua adalah dari bulu. Nah, bulunya itu masih kusam. Masih kusam. Jadi belum mengkilap. Nah, ini PAUD. Jadi ciri BO PAUD masih kusam dari bulunya itu. Terus di bagian leher itu kayak kusam dan kayak masih kayak bulu halus lah gitu. Tuh. Jadi ciri-ciri dari BO PAUD adalah satu, paruhnya itu masih ada putihnya. Kedua, bulunya masih agak kusam. Nah, ini perbedaannya nih. Kalau sudah remaja, nah ini sudah mengkilap, mengkilap terus di paruh, lihat ini, paruhnya sudah tidak ada hitamnya. Tuh kan, sudah enggak ada hitam. Nah, bulunya pun di leher berbeda, itu mengkilap, mengkilap banget. Beda kayak kalau masih muda itu kusam dan kayak masih bulu halus. Nah, ini sudah kayak mengkilap-mengkilap itu kayak kayak burung dara jantan. Nah, kayak bulu burung dara jantan. Nah, itu seperti itu. Ya, pahami ya. Di lehernya itu mengkilap-mengkilap kalau sudah remaja. Kalau BO muda itu enggak mengkilap seperti itu. Terus paruhnya kalau sudah dewasa itu enggak ada hitam-hitamnya, ya. Jadi udah mulus warnanya, enggak ada titik hitamnya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih.